Gude Natal Namen en Heren. Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kayu alam teramus heren. Mepin dongeng obat batasya. Kayu alam teramus heren. Resto dan kafe galangan VOC mengambil tempat di bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Bangunan yang adanya sedari abad ke-17. Dahulu dijadikan tempat bongkar muat barang dan persinggahan kapal-kapal besar. Masih seperti adanya sedia kala, bangunan tetap dipertahankan. Kalaupun ada restorasi, itu minor saja. Bahkan dindingnya rusak digerus zaman, malah disodorkan jadi bagian seni interior yang menawan. Biar tahu, VOC di sini bukan singkatan dari Kongsi Dagang Belanda tempo dulu itu. VOC yang ini adalah Voice of Culture. Di tempat macam ini nuansa sejarahnya dapat, pun selera boleh terpuaskan. Menunya beragam, khas negeri sendiri. Ini dia salah satu menu favoritnya, rujak ubur-ubur. Rujak ubur-ubur atau disebut juga rujak VOC. Ia sejatinya tidaklah beda dengan asinan Betawi. Bahan-bahannya, lada keriting, timun, wortel, kol. Semuanya dipotong-potong. Nah, ini dia pemirsa, rujak ubur-ubur. Tadi udah dipotong-potong ya, lada keriting ya. Terus kol, timun, sama wortel. Udah dicuci juga. Sekarang diapain nih? Disiram. Oke. Lantas, kenapa dia punya julukan rujak ubur-ubur? Ya, karena si rujak sayuran ini ditaburi ubur-ubur yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian didinginkan dengan batu es. Barulah setelahnya dituangkan bumbu rujaknya. Ini rujak ubur-ubur ya, Mak? Rujak VOC ya? Makasih. Nah, ini dia nih pemirsa. Rujak ubur-ubur alias rujak teori. Di sini ada bumbu kacang dan bawang goreng. Tentunya isinya seperti yang tadi, potongan-potongan sayur-sayuran seperti asinan Betawi gitu ya. Nah, yang membedakan di sini ada ubur-ubur. Wah, seru banget. Tapi nggak kelihatan nih ubur-uburnya di mana. Kita langsung aja coba. Apalagi malam pasar gambing. Enak banget. Buru-burunya kenyal-kenyal gitu. Pergi ke Sanpur. Rasanya pedes-pedes manis gitu dari bumbunya ya. Seger banget. Pergi ke Sanpur. Selain menu rujak ubur-ubur atau rujak VOC, menu lainnya juga tak kalah unik. Seperti yang satu ini, sup tunda kelapa. Nah, kalau yang ini, sup tunda kelapa. Wah, penyajiannya ternyata dengan kelapa asli. Di dalam ini ada sup. Unik ya? Kita coba ya. Jadi ada udang, ada ikan, ada macam-macam. Kita cobain lagi. Jangan lupa nasi uduk kesan kurang. Buat sarapan pagi-pagi. Bener banget. Jangan lupa rasanya kayak tom yum gitu ya. Kesan kurang. Buat sarapan ini ya. Pagi-pagi. Kita gak punya ide bikin restoran. Jadi lagi pada tahun 97 itu. Dan tidak ada. Saya nanti tempat ini. Lalu
bawahan di waktu itu, dia mau bikin saya dapatkan. Dari waktu itu juga kan jarang mengapam ya, ketika kita jadi contoh festival kalau untuk masuk ke festival gitu. Seperti ini yang lagi saya makan namanya rujak laut yang membedakan itu apa ya, ubur-ubur. Jadi campuran kuahnya itu lagi asal. Nah pemirsa, saatnya saya akan menghabiskan semua makanan yang ada di galangan TOP ini. Wah, ini ada ayam asap luar batang, terus ada rujak TOP, wah macam-macam ada pop buntut itu. Wah, lucu banget ya. Mari saya akan menghabiskan semuanya. Ini saatnya saya pamit ke negeri. Ini yang kita jalan.